Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kaizen Property, gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Baik sahabat Kaizen Property, saat ini kami review rumah baru ya. Rumah baru dekat ke alun-alun Kidul, alun-alun selatan Jogja, dekat ke Pondok Kerapiak, dekat ke masjid, dekat ke rumah sakit Patmasuri ya. Ini klaster, ini depan itu sudah laku. Ini ya, ketika unit ini, terus nanti sana juga masih ada berapa unit sana sahabat, sana ya, masih siap bangun sana. Luas tanah 120 sahabat, tipe 95, 3 kamar dan 2 kamar mandi. Tapi sebelum lanjut nontonnya, bagi sahabat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Saya doakan bagi sahabat yang subscribe ataupun yang nonton, yang belum punya rumah, segera punya rumah, dan yang sudah punya rumah, rumahnya penuh barokah. Amin, amin, amin. Baik sahabat Kaizen Property, jadi ini luas tanah 120, lebar depannya ini 12,5 sahabat, jadi melebar nih. Jadi 12,5, ke belakangnya 9,5. Gitu ya. Ini dua pintu sahabat, pintu utama dan juga pintu sampingnya itu sana. Ini karpetnya sahabat dari keramik ya. Nah, oke, kita masuk dari pintu utama sahabat. Ya. Nah, ini depannya masih ada taman dikit sahabat. Taman dikit. Nah, itu ya. Kemudian ini lantai granit. Kemudian kusennya kusen jati sahabat. Oke, depannya ada pilar ini keramik ya. Oke, kita masuk sahabat. Nah, ini dari depannya sahabat. Jadi model rumahnya ini plong gitu ya. Ini longgar tengah gitu. Jadi ruang keluarga, ruang tamu sini. Ini sebelah kanan ini ke pintu samping tadi sahabat. Kanan pintu samping. Kemudian ini kamar tidur yang kecil ya. Ini 3x3 sahabat. Karena yang lain ukurannya 3x4 meter semua kamarnya. Kecuali yang ini yang 3x3. Kemudian di belakang ini untuk dapurnya sahabat. Oke, dapur. Ini area dapur. Nah, ini saya untuk cuci-mencuci di sini sahabat. Mesin cuci ya, mesin cuci. Oke. Nanti untuk jemurannya di belakang sana. Oke, ini view dari depannya sahabat. Di belakangnya. Oke. Ini spesifikasinya cukup menarik ya sahabat ya. Oke, kita ke kamar tidur utama sahabat ya. Ini ukuran 3x4 meter sahabat kamarnya. Ini 3 meter, ininya 4 meter sahabat. Oke, ada kamar mandi utama. Kamar di dalamnya sahabat. Nah, ini klosetnya, kloset duduk. Ini shower. Kemudian kita ke kamar sebelahnya ya. Sebelahnya ada kamar mandi juga, ini kamar di luar. Nah, ini kamar di luar sahabat. Dindingnya udah di granit juga dindingnya. Plafonnya tinggi. Ada lembar ya, kamar mandinya yang keluar nih sahabat. Kemudian ini juga kamar tidur. Ini kamar tidur yang agak luas juga, 3x4 juga sahabat. Jadi ukurannya 3x4, 3x4 dan 3x3 yang kamarnya ya. Oke, kita ke belakang sahabat. Ini untuk jemurannya di belakang ini sahabat. Ini pintunya lumayan bagus nih sahabat. Jatinya jati pilihan juga nih sahabat. Ya bukan jati sembarangan ini. Insyaallah pilihan ya. Oke, ini bagian belakangnya sahabat untuk jemur mencuci, bisa di sini mencuci juga bisa di sini mencucinya. Dan untuk jemur menjemur di belakang, tidak di depan rumah gitu ya. Oke. Ini sangat dekat sekali dengan alun-alun ya, alun-alun Kidul deket banget sekali nih. Pondok Kerapiak, ke Joko Karian, Maju Joko Karian dan sebagainya. Sangat dekat, bisa jadi ke ring road hanya 5 meter nih sahabat. Ke ring road dekat sekali. Nah, ini sahabat ya. Jadi bisa jadi pilihan sahabat mencari di area dekat kota Jogja, dekat alun-alun, dekat Malioboro ya. Malioboro cukup dekat juga sahabat ini. Bisa untuk homestay, bisa untuk homestay, untuk hunian pribadi dan sebagainya. Lingkungannya lingkungan pendatang semua sahabat ini. Oke, semoga manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.